Kalahkan Bahrain di Cina, kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia tembus peringkat 10-100 dunia. Jika mengalahkan Bahrain dan Cina di matchday ketiga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024, apakah ranking FIFA di Timnas Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober pukul 23.00 WIB. Jika menang, Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 16,89 poin di ranking FIFA. Selanjutnya, pada 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah di Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai menang, skuad asuhan Shin Tae-yong mendapatkan tambahan 15,55 poin di ranking FIFA. Asuhan jika dikalkulasi kemenangan atas Bahrain dan Cina menghasilkan 32,44 poin di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia. Apakah tambahan poin itu akan menyelesaikan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 129 ke 100 dunia? Jawabannya, belum. Paling bagus bagi Timnas Indonesia akan naik 9 posisi dari peringkat ke 120 dunia. Tambahan 32 poin membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1156,61. Angka Timnas Indonesia berpotensi menggeser 9 negara, yakni Republik Afrika, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, Estonia, Libya, dan Sudan.